Oke, kita rencana mencari kepiting, dan kepiting kita sudah dapat. Ya, baru satu. Rencana lagi kita mau cari yang lain. Ya, kita mencari ini. Tiba-tiba, padahal kita ketemu ular. Ularnya main kecil sih. Ularnya. Ngeri nih, diam-diam patok sama dia nih. Gila nih barangnya. Untungnya tengah lihat dia. Baik. Oke, lanjut ya. Tinggalin ya. Kedua kita ketemu juga ada ular juga nih. Serem juga nih. Gigit tuh. Gigit kayak itu. Itu kelindung tuh, ular. Ya. Jangan nampain. Agak biasin biar nampak. Gila ular. Lagi cari kepiting ada ular. Nggak ngeri. Patok enak gak? Udah. Ya, ada dua, ada dua. Ya, bentar, di sini. Bawa, bawa. Ya, tadi. Bukan. Luar tadi. Gitu kita nggak sempat tampil ada ular. Ular tuh yang tampil mana? Itu bukan dia, bukan kepiting itu ya. Mm-mm. Beda ya? Sama, sama kepitingnya. Sama, sama. Kemana kan sama tuh kepiting ini ada? Bisa aja sih, tar pakai sepatu, pakai slot tutup. Juga itu ya? Kenapa? Kalau ada yang besar kita mau ambil risiko. Bentar, buat ya, di ularnya. Jika cuma menakutkan. Nangguk ke atas soalnya. Gigi. Ketemu lagi mas kawan. Apa? Ini yang ketiga kali kita ketemu ya. Gak serem sih. Luar apa nih? Luar air tuh. Luar air sama. Luar air baku ya. Besar enak itu. Pasti kok gak cuman tuh ada yang lebih besar gitu. Gila lewat. Mau cari kepiting luar semua ketemu. Ya, tambak dibangun ya. Jadi yang keempat ketemu gak dia baru dari kepala itu nongol. Dari situ lah. Situ ada kayak timun-timunan lumut tuh, biasa di bawah tuh dia. Hati-hati main balik kita. Balik lah. Dapat satu kepitingnya. Perjalanan pertama kita cari kepiting tidak kita temukan, cuman ular sawah yang sering kita temukan. Piting. Nah, ada sekarang. Tahu kita mungkin tampil ya.